DIY Explosion Box for Gift. Di video club kali ini ada tutorial membuat kotak surprise untuk kado atau hadiah. Nah, seperti apa cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya yang diperlukan? Simak terus videonya. Selamat menonton. Siapkan 2 lembar kertas karton warna biasa dan warna hitam, penggaris dan pensil, gunting dan isolasi, serta double tape. Untuk kotak pertama atau paling luar, potong kertas karton 15x15 cm sebanyak 5 buah. Dan untuk tutup kotak pertama, potong karton dengan lebar 15,3 cm ditambah bagian tepi 3 cm. Kotak kedua, potong karton 12x12 cm sebanyak 5 buah. Dan untuk tutupnya, potong karton ukuran 12,3 cm ditambah bagian tepi 3 cm. Kotak ketiga, potong karton 9x9 cm sebanyak 5 buah. Dan untuk tutupnya, potong karton dengan lebar 9,3 cm ditambah bagian tepi 2 cm aja. Langkah berikutnya, susun kotak karton pada karton warna hitam. Posisikan seperti ini. Jangan lupa bagian tepi sisakan 2 cm dan antara kotak kartonnya beri jarak kira-kira 2 mm. Siapkan lem, aku pakai lem fog seperti ini. Kemudian rekatkan semua bagian kertas karton ini pada karton warna hitam. Beri garis tepi masing-masing 2 cm seperti ini. Setelah itu baru kita gunting. Dan jadinya seperti ini. Kemudian masing-masing bagian sudut atau pojoknya kita potong. Ini juga kita potong. Kalau sudah, lipat dan beri lem. Bagian atasnya kita beri lapisan dengan karton hitam lagi. Dan untuk bagian tengah, pakai kertas putih aja. Lakukan dengan cara yang sama untuk membuat kotak kedua dan ketiga. Waktunya kita tempel snacknya. Aku pakai double tape sebagai perekatnya. Susun dengan rapi ya. Setelah kotak pertama selesai, kita lanjut ke kotak kedua. Ini kita akan tempelkan di bagian tengah. Rekatkan dengan double tape, kemudian kita susun snack-nya. Sekarang, pasang kotak ketiga. Langkah berikutnya, kita akan membuat tutupnya.
Lapisi dengan karton warna hitam. Kemudian lipat dengan bantuan penggaris seperti ini. Potong bagian tepinya dan ini kita rekatkan menggunakan lem. Lalu beri hiasan dengan isolasi hias. Dan lakukan cara yang sama untuk kedua tutup yang lain. Udah jadi, sekarang kita akan pasang ketiga tutupnya. Bagian tengah tambahkan snack lagi. Supaya lebih cantik, kita tambahkan pita di bagian atas dan juga di bagian tengah. Nah, ini dia hasil akhirnya. Kita bisa tambahkan kartu ucapan di dalamnya. Dan sekarang waktunya unboxing. Nah, sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah inspirasi pada semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.